Hello guys, assalamualaikum. Tumi Tan channel Zimish. Jadi, akhir video kali ni aku just nak buat video sekejap je. Video update kan, update sana setup, update setup lah. Okey, untuk aku punya PC. Kejap, alamak. Majet tu. Sorry lah kalau setup ni sama macam minggu lepas sebab memang aku shoot. Selalu aku suka shoot dua video serentak satu malam. Jom kita tengok setup aku untuk update lah. Sebenarnya setup ni dia PC ni bukan completely siap lagi. Cuma aku sekadar nak pakai buat editing dulu, buat sementara dengan main game, nak stream. So tak ada apa-apa lagi yang gempok lagi lah. Tapi just sampai minta aku share lah spek, spek saja, spek PC untuk setup aku kali ni. Okay, mari kita mula. Terutama sekali kita ada keyboard kat sini. Keyboard ni MKA3C, Armageddon MKA3C. Aku pernah review sebelum ni. Tu laptop aku, ni monitor. Laptop ni lah ni buat untuk buat kerja saja. Lepas tu ni mouse, mouse yang aku dapat. Turn robot aku tak, aku dah hari tu pakai turn robot. Lepas tu aku tukar. Tu lah ni aku pakai ni je lah. Sebab dia selesa dengan tangan aku. Lepas tu apa, Armageddon Atom 5 masih lagi sama. Tak ada perubahan apa. Dan di sini kita ada masterpiece. Tak ada masterpiece pun. Cuma aku punya setup untuk kali ini. Tengoklah. Kita mula dari segi dia punya processor. Aku pakai processor Ryzen 5. Ryzen 5 2600X. Untuk setup kali ni. Aku bukan beli CPU yang new. Aku beli CPU yang second hand. So second hand ni dia just main dengan tray tu, dia just main dengan apa, kecil tu je lah, benda kecil tu je lah, apa yang CPU tu. Dia tak main sekali yang box. Solution dia ialah aku belilah stock cooler. So kan kita pernah tengok cooler yang biasa pakai yang kipas kan. So aku tukar, aku pakai stock cooler brand Jonesbo. Ni Jonesbo white edition punya. So dia warna putih. So lihatlah di belakang situ cantiknya Jonesbo punya. Lepas tu kita pergi kepada motherboard dulu. Motherboard aku pakai motherboard ini. Nampak? Itulah aku pakai ASRock Steel Legend. Steel Legend aku pakai. Nak nampak kata cantik tu. Yalah. Next kita pergi kepada RAM. Aku pakai RAM brand Efficer. Tengok tu warna putih. 16GB RAM. Daripada warna grey. Cuma yang tema kali ni aku nak buat putih tau PC ni. Tapi itulah graphic card. Okay, kita pergi kepada graphic card. Aku pakai graphic card apa, tengok ROG Strix RX470. 4GB 256GB. Aku tak ingat something lah. So kalau orang cakap apa, boleh lah graphic card ni. Tak ada lah, tak mampu lah nak pakai RTX lagi. RTX mahal coy. Kalau pakai law, my future, my hope, my aspirations, my budget. Oh, this one I've been thought about. I just think I'm okay. If it doesn't from, oh my god. Saya bukannya sultan. Lepas tu kita pergi kepada ini casing ni. Aku nak buat tema putih sebenarnya. Tapi dengan kehadiran warna putih ni, aku saja nak pembaharuan lah. Mungkin nanti keyboard warna putih. Keyboard pun nak tukar kan, keyboard ni dah rosak. Lepas tu mouse headset tu lagi tu dengan stand belakang tu kita ketukar lah. Fully warna putih, insyaAllah. Asyik warna hitam kan. Keyboard warna cerah pulak lah. Ke monitor ni kan, nanti ada bajet tukar warna putih lah. Kita tak tahu. So tu je lah sedikit sebanyak setup aku untuk kali ni. Tak ada apa yang menarik sangat pun. Cuma nak update sikit je, dah ada yang duk tanya kan. Terima kasih sebab tengok video ni. Tengok setup aku yang tak seberapa ni. Mungkin boleh komen lah. Oh ok, harga. Mesti bertanya harga. Harga untuk aku buat setup ni, untuk yang ni sahaja, ni sahaja kawan ni je, RM2,800 something. Tapi dengan upah sekali pasang, sebab aku tak pandai pasang, aku just tahu beli. Aku beli ni pun 4x4. Aku beli sikit-sikit. Aku build tu dekat SS Technology. Kemungkinan nanti aku akan upgrade barang-barang apa semua, aku akan upgrade dekat SS Technology balik lah. Ni barang yang aku beli yang online. So nanti mungkin macam cable sleeve ke, apa benda yang lagi benda tu kan, radiator aku nak tambah ke, aku akan pergi dekat SL lah. Mungkin option aku akan pergi ke sana je. So terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih sebab still support. Walaupun ya, kita sebenarnya dah jalan kita ni dah lewat. Tapi tak apa, kita kena still buat video. Walaupun aku akan stop buat video nanti, tapi lepas pada aku dah ada masa, kita akan create balik konten-konten dekat sini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Terima kasih tengok video ni sampai habis. Dan kita akan jumpa di next video ke datang. Bye-bye. Assalamualaikum. No, last aku payung lah. Dia dah...